Sudah. Ya. Kita mau tanya-tanya dulu ya sama titik salam buat itu ke itu. Nah, itu kan kamu merganding bulan dari itonya kan ya. Tapi tidak parpan ukur dari itu pula ada tidak awalnya itu tulis sipako. Jadi ini saya tanya-tanya dengan kamu. Ya, Pak. Siapa namamu? Andrian, Pak. Agak kuat sedikit, agak dekat sini aja. Gak kelihatan namamu. Andrian. Ya, Pak. Oh, berapa umurmu sekarang? 17 tahun, Pak. 17 tahun. Ya, Pak. 17 tahun lewat kurang kamu enggak tahu. Enggak tahu. Tamu lahir Senin Pak enggak tahu. Lupa, ada 17 tahun. Tamat apa sekolahmu? SMP, Pak. SMP tamat. Tamat. Jadi SMP kamu berapa tahun? SMP berapa tahun? Lebih dari 3 tahun kah? Atau memang 3 tahun? 3 tahun. Ada pernah tinggal kelas? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Berarti 3 tahun. Ya. SD kamu berapa tahun? Bali, Pak. Bali, ayo. Masa SMP pernah tinggal kelas? Enggak pernah tinggal kelas. Enggak pernah tinggal, berarti 6 tahun. Yeah. 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Masa lupa? Jangan jangan apa, jangan bingung. Kita santai aja nih. Iya, yeah, Pak. Biasa aja, jangan tegang. Kamu menggunakan, kamu di sini ditangkap karena kasus apa? Narkoba, Pak. Narkoba. Iya, Pak. Udah berapa lama kamu di sini? 2 mingguan masalahnya. 2 mingguan setelah penangkapan. Iya, Pak. Sudah sidang. Sudah. Kalau ada di bawah umur kan cepat itu. 1 hari penangkapan, 7 hari tahanan, 7 hari tahanan polisi, 8 hari perpanjangan penahanan 12 hari. Sidang saksi. Ah, cepat tuh ya karena ada sidang umur. Saksi udah, Pak. Sudah sidang saksi. Sudah. Jadi kapan putusan? Tanggal 9 nanti sidang lagi, Pak. Iya, tanggal 9. Hmm. Berapa berat apamu? Barang buktimu? 1 G-an itu. Ah, mana sampai 1 G? 1 G itu, Pak. 1 G? Iya. Ada 2,5 gram. 1 G itu 1,5 gram kan? Itu kan gitu, Pak. Hah? 1 G ya 1,5 gram. 1 G 1 gram. 1 gram. 1 G 1 gram. Ya. Ada 1 gram. Enggak sampai 0, sekian dah. Paket berapa itu? Sekitar 1 meter. Paket berapa itu? Oh, paket 200-300 nggak sampai lah. Paket 200 ya, itu 1G 1 jutaan kan? Iya. Iya, nggak sampai 1G. 0,08 itu. Iya. Jadi gimana kamu, cara penangkapannya gimana? Coba, awalnya gimana kamu ditangkap? Pas sampai dari rumah, Pak. Iya. Pas awalnya itu kan sedika, itu nelfon si Aji. Kuat sikit. Kuat aja. Siapa itu nanya apa? Ada bom nggak? Ah, bom. Kan? Ya. Ada, kan? Ya udah datang ke rumah dia. Ngajak dimake. Ngajak dimake. Ya. Kamu kenal sama dia kawan itu? Yang ngajak make itu? Enggak, baru apa sama apa kawan itu yang punya. Oh, iya iya. Terus tuh make di rumah kosong tuh kan? Iya. Terus make pergi lagi ke warung. Iya. Terus mau ke rumah apa? Kalau sudah kosong. Ya, cukup busur juga. Iya. Lalu? Mau apa makan yang kosong nih kan? Apa saya udah cek lagi apa sama dia? Jam berapa itu? Jam 2 loh, Pak. Jam 2. Jam 2 apa nih? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Aman itu. Iya. Nampak? Enggak nampak. Jam 2 malam. Iya, Pak. Ya jadi ke sawit-sawit kan? Pulang dulu nanti. Ini upaya kalau kita berdua apa dari sini? Iya. Nah, pergi dia balik lagi ngasih barang apa sabit itu sama aku, Pak. Di situ makan kantong kan. Dan situ pergi lagi mau si dana sudah pergi. Sudah lama kamu mau menggunakan itu? Sudah lama kamu memakai apa barang itu? Kamu masih ada di bawah umur udah berani pakai barang itu? Udah berapa lama? Kamu dari mana? Asalmu dari mana? Medan. Medan. Ya. Kamu udah berapa lama di sini? Setahun belum ada, Pak. Setahun belum ada. Oh, jadi di mana kamu baru menggunakan di sini atau udah di Medan atau pernah? Di sini aku, Pak. Di sini baru. Sebelum jumpa sama temanmu yang ngajak kamu itu kamu udah pernah pakai juga? Belum, Pak.
Belum pernah? Belum, Pak. Berarti baru nih kamu pakai? Baru kenal orang ini, Pak. Enggak, maksud saya, sebelum kenal sama orang ini, kamu gak pernah menggunakan sama orang lain? Belum, Pak. Belum? Belum. Berarti sama dia berapa kali pakai? Kadang seminggu itu kan, 2 kali. Oh, seminggu ada 2 kali? Kalau mau kerja itu kan. Kalau mau kerja, oh. Di mana kamu pakai apa itu barang itu? Kan di rumah kosong itu kadang bisa sawitan, Pak. Di rumah kosong bisa sawitan? Kamu sendiri yang pakai. Udah pandai kamu bikin apanya? Bongnya, pireknya, kaca pireknya. Udah pandai? Belajar apa buat-buatnya, mana apa dibakarkan. Oh, berarti bukan sendiri? Enggak lah, Pak. Oh, ada kawan. Sama dia terus ini? Sama kawan ini? Iya, Pak. Sama dia terus? Iya. Makainya gitu? Kamu beli atau dia yang punya? Dia kamu punya, Pak. Dia yang punya, tapi kamu pernah beli? Kenapa ngasih duit rokok lah. Oh, berapa kamu kasih? Sekali-sekali pakai, berapa kamu kasih uang rokok? Apa ada limpul? Limpul? Rokok dia kan. Oh. Jadi udah lama sama seminggu 2 kali udah, berarti udah lama pakai. Berarti dibujuk-bujuknya kamu kemarin tuh? Dibujuk-bujuknya atau gimana? Atau kamu yang penasaran rasanya gimana atau apa? Iya, aku sama apa penasaran ya, Teh. Kamu penasaran, nah. Kamu coba. Coba. Rupanya? Apa, apanya? Enak, Pak. Enak? Apa enaknya gimana? Kalau kerja tuh enak, dia tuh. Kalau kerja, kenapa dia? Ya, semangat lah gitu, Pak. Semangat? Iya. Kenapa? Oh. Kena bius itu, Pak. Kena bius? Waduh. Semangat ya? Semangat ya? Jadi setelah itu baru kamu ketagihan. Ketagihan kalau enggak. Nah, jadi kalau enggak make, kalau kerja gimana? Ya enak tuh badan gua udah. Ya enak. Kalau make barang itu susah tidur enggak? Ya malam tuh susah, Pak. Susah. Iya, Pak. Jadi kakak-kakakmu sama abangmu enggak tahu kamu make itu? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Enggak tahu. Berarti sebelum ditangkap kamu ada berapa kali di, apa menggunakan? Pas sebelum ditangkap itu, yang pertama aku siang udah makan lagi, Pak. Siang makan lagi. Siang tapi sama dia terus sama kawanmu ini, atau udah pandai sendiri, nah, sendiri aja? Enggak, apa orang sendiri apa Pak? Oh, nggak pernah sendiri. Tapi lokasinya berbeda-beda atau di rumah kosong itu sama cerita aja? Kadang itu ada rumah kosong atau ada alun kan? Ada kok maghrib gitu lah, paling sawit-sawit.